tadi pagi kita dapat informasi dari anggota saya bahwa ada salah satu masyarakat yang pada saat ini kita juga sedang melaksanakan operasi Jebra. Yeah. Artinya mengingatkan masyarakat kembali menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, memakai masker dan sebagainya. Tadi pagi ada sedikit insiden bahwa yang bersangkutan tadi kita ketahui nama Indra tidak terima dilakukan penjatuhan oleh anggota kita. Yang bersangkutan salahnya tidak membawa SIM, tidak menggunakan helm, kemudian tidak membawa surat-surat STNK kendaraan. Kemudian dikasih tahu, diberi penjelasan, tidak terima dan melakukan emosi terhadap kendaraannya sendiri yang bersangkutan. Tadi kita ketahui setelah kita cek, ternyata kendaraan kakaknya yang dibawa. Jadi sempat membawa batu, ya, bawa batu dibenturkan ke kendaraannya. Ya, kita berharap kepada seluruh masyarakat dengan kejadian ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti ini, bisa sadar sendiri berlintas setiap melakukan kegiatan perjalanan, apalagi ini mendekati juga hari libur. Kita berharap masyarakat taat tertib berlintas, menggunakan helm untuk keselamatan masyarakat itu sendiri di jalan, kemudian membawa surat-surat STNK, SIM. Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki izin menggunakan mengemudi kendaraan sehingga sah dia berkendaraan. Nah, mudah-mudahan hari ini tadi yang bersangkutan juga kita amankan. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang bersangkutan juga sudah meminta maaf pada kita dan kepada juga masyarakat bahwa yang bersangkutan tadi emosi dan tadi sudah sudah kita berikan nasihat-nasihat. Yang bersangkutan sepertinya sudah bisa memahami. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif ke depan, bisa masyarakat bisa tertib lagi berlintas. Dalam hal kita lagi juga saat ini melaksanakan operasi Zebra sampai dengan bulan November, 8 November. Masih. Jadi tilang tetap dikasih, Nen? Tilang tetap kita tilang. Yang bersangkutan tidak menggunakan helm, tidak punya SIM dan tidak ada STNK. STNK ditunjukkan setelah kakaknya datang. Ya. Saya lahir di Kota Karimun. Saya mengakui dengan kesalahan saya. Saya tidak pakai helm, tidak punya SIM. Saya mengusahakan kendaraan saya sendiri. Saya mohon masyarakat Tanjung Balai Karimun jangan sampai terulang seperti diri saya sendiri. Dan saya silap. Itu saja. Wassalam. Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Putra. Tempat lahir saya Kalimantan. Dengan kesalahan saya tadi pagi melanggar lalu lintas, tidak memakai helm, menghancurkan Honda saya sendiri. Dengan kesalahan saya minta maaf kepada masyarakat-masyarakat di Tanjung Balai Karimun. Jangan terulang seperti diri saya. Pada situ saya sampaikan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada bapa dan ibu yang Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.